Wow, dompolannya luar biasa. Mantap sekali. Jumbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunia Tanaman. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau ajak kalian semua buat panen cengkeh. Dan ini buahnya lebat banget ya. Kemarin yang sebelah sana sudah saya petik tapi lupa tidak di video. Kali ini saya akan videokan buat teman-teman semua biar pada semangat untuk menanam dan merawat pohon cengkeh. Langsung saja kita mau panjat pohonnya pakai tangga bambu seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sudah sampai di atas. Dan ini pohonnya belum begitu besar ya, kisaran usia baru 10 tahun mungkin, jadi tingginya belum tinggi banget. Tapi kalau dilihat buahnya ini memang super. Nah, ini waktu yang sangat tepat buat panen cengkeh, yaitu kondisi bunga cengkeh itu seperti ini teman-teman. Sudah tua namun belum mekar ya, jadi bisa memiliki berat maksimal dalam kondisi seperti ini. Nah, ini sudah bagus, ini baru sebagian yang mekar, ini juga masih tergolong bagus. Nah, ini super teman-teman. Nah, ini yang bikin kita semangat buat merawat pohon cengkeh ya, kalau lihat pohon yang buahnya lebat seperti ini, luar biasa. Ini dalam satu pohon kecil saja kita bisa panen berhari-hari ya, karena untuk panen sehari jelas waktu tidak cukup. Nah, kita mau tunjukkan teman-teman. Nah, seperti ini cengkeh yang mantap sekali. Untuk wadah saya pakai ini dari karung ya, karung kecil aja biar nggak berat nanti bawa ke bawahnya. Kita langsung masukkan, kita coba lihat yang ranting yang paling atas, coba lihat. Wah, luar biasa teman-teman. Nah, ini mantap sekali. Nah, ini daerah saya di daerah Jawa Tengah teman-teman ya. Daerah perbukitan seperti ini sangat cocok buat ditanami cengkeh. Untuk ketinggian daerah sini sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Ini tergolong sangat pas buat tanaman cengkeh. Jadi nggak terlalu panas ya. Dan di daerah selatan sana ada daerah pegunungan Prau atau dataran tinggi Dieng. Tapi sayangnya pagi ini sedikit berkabut dan pegunungan Prau nggak begitu kelihatan ya, sebelah sana ya. Kalau teman-teman lihat di daerah sana itu dataran tinggi Dieng ya. Jadi saya terletak pas di sebelah utara dataran tinggi Dieng, tepatnya di daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, ini mantap sekali. Dan lihat teman-teman, sangat-sangat bikin semangat kalau lihat yang kayak gini. Kita tunjukkan lagi di belah atas sana, tapi tangganya ini nggak sampai teman-teman kalau saya naik ke atas lagi. Cukup segini saja buat menunjukkan pada teman-teman betapa lebatnya pohon
cengkeh ini. Mantap pokoknya. Nih, wow, luar biasa. Oke, kita nanti saya tunjukkan hasilnya panen hari ini ya. Saya mau lanjut panen dulu, soalnya kalau sambil pegang kamera agak susah. Oke, sudah penuh wadah hari ini. Waktunya kita masukkan ke wadah yang di bawah ya teman-teman. Nah, ini cengkehnya yang barusan kita petik. Mantap sekali teman-teman. Nah, ini luar biasa. Kita masukkan ke wadah. Ya teman-teman, cengkehnya ini mantap banget. Ini pas banget kondisi dipetik seperti ini. Nah, ini pas banget ya. Belum banyak yang mekar, tapi sudah tua sebutannya seperti itu. Ini kondisi dalam keadaan berat maksimal seperti ini. Oke, kita lanjut mau petik lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, panen kita untuk pohon ini sudah selesai ya. Ini kita sudah turun lagi dapat satu aset. Kita satukan dengan hasil yang tadi. Oke, lihat dulu teman-teman. Nah, cengkehnya emang tahun ini bagus banget hasilnya. Nah, ini cocok sekali. Kita satukan, lumayan kita sudah dapat ini untuk pagi hari ini. Oh,